Villarreal menjadi juara Liga Europa musim 2020-2021. Sukses ini diraih usai mengalahkan Manchester United via adu penalti dengan skor 11-10 Stadion Mijewski Gdańsk Polandia. Di laga final ini, klub The Yellow Submarine juga diperkuat mantan pemain Tres yakni Alberto Moreno. Bek sayap yang pernah perkuat Liverpool tampil dari bangku cadangan pada laga final tersebut. Sosok Moreno juga mencuri perhatian usai laga berakhir dengan kemenangan timnya. Ya, nampaknya gembira dan berselebrasi layaknya pemain lain. Ada momen unik saat tiba-tiba Moreno berteriak, "You never walk alone," ketika berselebrasi. Pemain Spanyol ini seolah memberikan pesan. Jika kemenangan atas MU ini juga dipersembahkan untuk Liverpool, yang notabene adalah rival berat klub Manchester tersebut. Moreno juga sama berteriak, menyebut nama Liverpool di tengah-tengah kebahagiaan yang ia alami. Ternyata, Liverpool masih memiliki tempat di hati seorang Alberto Moreno. Meski sang pemain sudah tak lagi berkostum Merseyside merah. BTW, setelah membuat Villarreal dan Alberto Moreno, Buat kalian yang gak mau kelewatan video terbaru kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya.